Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Seekor Lebah. Di video kali ini saya akan bahas materi tentang balok. Oke, jika sebelumnya kita udah bahas tuh seputar tentang kubus, ya, jadi setelah kubus tuh adalah materi balok, karena dia satu bab, yaitu bab namanya bangun ruang sisi datar. Oke, kubus udah selesai, sekarang balok. Kita akan mengenal balok terlebih dahulu. Gimana sih gambar balok? Oke, okay, gambar balok itu sama persis ngegambarnya kayak kalian ngegambar kubus, tapi dia mah pakai sisi yang lebih panjang sedikit. Kalau balok, apa kalau kubus kan sisinya semuanya sama panjang. Nah, kalau balok, sisinya agak dipanjangin dikit aja. Pertama bikin persegi panjang. Bikin persegi panjang lagi agak sedikit ke tengah gitu ya, tapi agak di bawahan dikit. Oke okay, kurang lebih beginilah ya. Ini saya karena nggak pakai penggaris jadi kurang terlalu rata. Tapi secara uh, konsep kalian ngerti kan ya gambarnya. Kalau udah gambar kayak gini kalian tinggal hubungkan setiap titik-titik uh, ujungnya ya. Oke okay, itu Nah kurang lebih begini gambar balok ya. Gak cakep-cakep amat karena goyang-goyang. Oke okay, untuk penamaan sendiri sama ya dari uh, pojok bawah A B C D. Oke okay, A B C D. Kemudian yang atas juga mengulang E F G H. Oke okay, sama aja ya, sama seperti kalian ketika menggambar sebuah kubus. Oke okay, unsurnya apa aja sih? Unsurnya sama persis seperti Uh, kubus pertama memiliki apa aja, memiliki oke okay. 8 sudut, sudut apa aja, sudut a, sudut b, sudut c, sudut d, sudut e, sudut f, sudut g, sudut h, itu titik-titik pojoknya itu namanya sudutnya 8 sudut, rusuknya ada berapa? Rusuknya juga ada 12, sama seperti rusuk kubus. Rusuk tuh tulangnya nih yang hitamnya, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Oke rusuk ini nanti dia terbagi Terdiri dari Nah terdiri dari 4 panjang 4 lebar dan 4 tinggi Siapa ya Siapa aja yang menjadi panjang AB panjang CD panjang EF panjang HG panjang Jadi ada 4 sisi panjang Kemudian ada 4 sisi lebar ini lebar nih BC, AD, FG dan EH itu lebarnya tuh ada empat lebar ya dan empat tinggi FB, GC, HD, EA tuh itu empat tinggi sehingga kita dapat yang termasuk sisi panjang adalah ini panjang kemudian ini lebar dan ini tinggi gitu ya. 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Terus, apalagi unsur dari sebuah balok. Oke, okay, ada 6 sisi. Ya, sama kayak kubus. Sisi bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Oke, okay, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan yang ini nih, A, B, F, E, dan sisi belakang itu C, D, H, G yang ya ya depan dan belakang kalau depan itu berbentuk persegi panjang sehingga kalau disuruh nyari luas panjang kali lebar gitu ya panjang kali lebar gitu ya panjang kali lebar sorry bukan panjang kali lebar panjang bener sih persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar panjangnya ini lah lebarnya jadi tinggi ini kan tinggi tuh ya oke okay rumusnya benar panjang kali lebar cuman posisi lebar ini digantikan dengan tinggi ya panjang kali lebar lebar ini digantikan dengan tinggi tuh oke okay. ini jadi panjang kali tinggi itu sisi depan dan sisi belakang jadi ada dua ya kemudian ada sisi kanan dan kiri sisi kanan siapa aja B C G F itu kanan yang kirinya A D H E ya jadi sisi kanan dan sisi kiri Nah, sama rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya diganti oleh L, lebarnya diganti oleh T, lebar kali tinggi gitu ya. Oke. Okay. Kemudian ada sisi apa lagi? Yap, betul, sisi bawah dan sisi atas. Sisi bawahnya A, B, C, D, ya, sisi bawahnya itu. Kemudian sisi atasnya E, F, G, H, oke, okay, sisi atasnya itu ya. Nah, rumusnya sama panjang kali lebar panjangnya ini lebarnya tetap lebar l berarti panjang kali lebar gitu ya ngerti nggak jadi bagian depan uh, panjang kali tinggi bagian kanan lebar kali tinggi bagian bawah dan atas panjang kali lebar tuh nah, 6 sisinya tuh sisi depan sisi belakang sisi kanan sisi kiri sisi bawah sisi atas ada enam kan oke okay. nah unsur selanjutnya adalah diagonal Sisi karena ada 6 sisi ya, sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, ada 6 sisi, dan setiap sisi memiliki 2 diagonal seperti ini nih. Bawah diagonalnya adalah AC, ingat ya yang miring ya, BD, ada dua kan, berarti karena setiap sisi ada 2 diagonal sisi, maka dia ini sebuah balok, sama seperti kubus, memiliki 12 diagonal sisi. Oke okay. Diagonal sisinya apa aja Mudah-mudahan kalian masih ingat ya Sama seperti balok kok Sorry sama seperti kubus A ke C B ke D itu diagonal sisi yang bawah Diagonal sisi yang atas apa E ke G F ke H Oke okay. perlu dicatat gak nih Silahkan kalian catat sendiri ya Nanti sambil belajar sambil membuat rangkuman B ke G Untuk sisi kanan C ke F untuk sisi kanan masih ya sisi kiri A ke H D ke E gitu ya silakan kemudian sisi depan A ke F B ke E sisi belakang C ke H D ke G intinya kayak gitu ya dia menyilang diagonal sisi menyilang ya dan ada empat diagonal ruang jadi diagonal sisinya ada 12 diagonal ruangnya cuma ada empat A ke G Intinya dia di dalam ruang ya Sama seperti kubus Intinya kalau kalian udah belajar kubus Pasti bisa belajar balok A ke G diagonal ruang C ke E D ke F B ke H di Diagonal ruangnya ada 4 ya Oke saya catat deh A ke G tuh A ke G Abis A siap lagi Berurutan deh A ke G B ke H Oke Abis B C ya sekarang C ke E Oke okay, C ke E Dan yang terakhir adalah D ke F Itu namanya diagonal ruang Oke okay. Dan terakhir bidang diagonal Bidang diagonal itu seperti kalian nyenderin tangga Oke okay. Kalau kakinya di BC Palanya di EH Ya kan Ingat kan ya Sama ke, uh, kayak kubus BC EH Kalau AD palanya di fg oke okay. oke okay, kanan kiri udah ya bc udah ke eh ad udah ke fg kemudian ab kalau ab ke palanya ke gh ya ab ke gh dan yang terakhir yang belakang kalau cd palanya ke ef ya oke okay, itu untuk bagian bawah sekarang untuk bagian yang menyilang nah, kalau bd palanya di kalau bd berarti palanya di fh kalau menyilang, BD FH ya, BD di FH, dan kalau AC menyilang, berarti GE. Tuh ya, jadi diagonal, apa bidang diagonalnya ada berapa tuh? Ada enam. Ya, sama seperti uh, kubus, saya ulangi sekali lagi, rusuk uh, sebuah balok, ada 12 ya, terdiri dari 4 bagian panjang. Ya si A, B, C, D, E, F, G, H itu bagian panjangnya, empat bagian lebar, B, C, A, D, F, G, E, H, dan empat bagian tinggi, C, G, B, F, D, H, A, e. ada empat bagian tinggi kan, memiliki delapan sudut, sudut A, sudut B, C, D, E, F, G, H, ada delapan kan, kemudian memiliki enam sisi, sisi uh, depan belakang kanan kiri bawah dan atas tuh ya oke okay, kemudian memiliki uh, 12 diagonal sisi diagonal sisi itu yang menyilang a ke c adanya di sisi ya b ke d sisi bawah kan menyilang tuh sisi kanan sekarang b ke g c ke f Tuh, ya, secara menyilang, tapi ada di bagian sisi. Memiliki empat diagonal ruang, oke. Okay. Nah ini adanya menyilang juga, tapi di dalam ruang. A ke G, gitu ya. C ke E, B ke H, D ke F, gitu. Dan terakhir ada bidang diagonal, oke. Okay. Dalam bentuk bidang, ya, dan bentuknya miring, oke. Okay. Kalau sumpah mas saya BC nyenderin pala tangganya ada di EH gitu ya jadi kayak tangga oke kurang lebih seperti itu nanti ada rumusnya rumusnya ada dua yang pertama rumus tentang rumus tentang luas permukaan luas permukaan artinya luas secara keseluruhan jadi kita hitung tuh luas bawah luas atas luas kanan luas kiri luas depan luas belakang lah ini udah saya catet tuh jadi ini tinggal kita tambahin tuh depan tambah belakang jadi akan saya jelasin konsepnya uh, bagaimana dapat rumusnya jadi tinggal kita tambahin keseluruhannya ya depan tambah belakang tambah kanan tambah kiri tambah bawah tambah atas Oke okay. yang depan rumusnya ini kan panjang kali tinggi tuh saya catat tuh yang depan rumusnya panjang kali tinggi yang belakang panjang kali tinggi yang kanan lebar kali tinggi ya kan? yang kiri lebar kali tinggi yang bawah panjang kali lebar ya yang atas juga panjang kali lebar masing-masing ada dua ya oke okay. masing-masing ada dua kan nah karena masing-masing ada dua duanya kita keluarin ya ya jadi yang di dalam sisain satu-satu aja panjang kali tinggi tambah sisain satu aja ya lebar kali tinggi tuh, tambah sisain satu aja panjang kali lebar oke okay jadi rumusnya gini nih atau kalau mau lebih cakep lagi hasilnya kayak gini nih kalau mau lebih cakep lagi jadi nggak usah pakai kali jadi pakai simbol PL, PT, LT jadi luas permukaan balok adalah dua panjang kali lebar ya. panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi tuh dapat kan tahu dari mana ya itu tadi panjang kali tingginya kan ada dua lebar kali tingginya ada dua panjang kali lebarnya juga ada dua, jadi duanya kita keluarin, yang di dalam dalam itu sisanya aja satu-satu gitu ya. Ini kan kalau saya kali silang ada dua kan, jadinya. Ini kalau saya kali silang jadi ada dua kan. Ini juga kalau saya kali silang jadi ada dua kan. Jadi kayak gitu tuh, dapat luas permukaannya dua, panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Dan yang terakhir adalah rumus volume ya, seperti umumnya bangun ruang. Rumus volume adalah luas alas dikali tinggi. Oke, ingat ya, rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya, alas itu bawah ya, alasnya itu berbentuk persegi panjang, luasnya berarti panjang kali lebar dong. Oke, luas alasnya karena berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar, gitu. Dikali tinggi, udah selesai. Jadi volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Atau kalau sumpah kita ubah menjadi lebih rapi, panjang kali lebar kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar kan, kali tinggi. Gitu. Oke, okay. mudah-mudahan kalian paham ya. Kita sudah belajar konsep dasar tentang balok. Silahkan ditonton ulang berkali-kali dan sambil kalian rangkum. Jadi kalau nonton doang mungkin... A, belum terlalu ngerti, nah tadi penjelasan-penjelasan yang tidak saya catat, silahkan kalian catat gitu ya. Oke, okay? bagikan video ini biar berkah ilmu kalian. Terima kasih.